So guys, selamat petang. Saya lagi Michael from Car Life Automobile. So apa kami Michael mau sharing hari ini? Hari ini Michael mau sharing kita punya Proton Saga terbaru tahun 2020 yang terbaru. Saga baru facelift punya model. Pasang kami punya Mohawk 2 Plus 32 Go Series punya Android player. So sentiasa customer komen ini jenis punya Proton tak dapat jumpa dia punya casing. So ini casing adalah kami punya new driver for kami punya Proton Saga terbaru. So sekarang Proton Saga terbaru punya member, kawan-kawan semua sekarang boleh tengok ini review. Sekarang ini Proton sudah boleh pasang. So kita macam dulu, kami sharing satu-satu dulu ah. First kami tengok dia Saga tahun 2020 punya casing dulu. So kawan-kawan boleh tengok from lurus tengok memang cun. After pasang macam itu Mercedes-Benz. Ada tengok Mercedes-Benz punya senasa dekat atas juga. For ini jenis punya model, dia maximum punya size adalah 9 inci. Okay kawan-kawan, ini adalah kita punya casing 9 inci. For sekarang kita pergi side view dulu, pergi tepi. So member-member you orang boleh tengok dia punya fitment sangat kacak. Dia punya fitment pergi sini totally tak ada gap. Ini yang kami after market punya casing. Sini after pasang everything cun-cun. Okay, fitment sangat kacak for ini Saga baru. Okay, sui-sui. Tengok pergi atas. Nah, totally tak ada gap. Memang macam OEM. Semua cun-cun. So sekarang, first, ini jenis punya Android player. For ini Mohawk Go Series punya Android player adalah 2GB RAM serta 32GB punya internal memory. Dan selain itu, ini jenis punya Android player. First, kawan-kawan boleh tengok atas sana ada satu kotak yang kecil. Itu adalah kami punya GPS antenna. Itu yang for kita punya member. Next time you mau tengok Google lah, tengok West lah, you boleh pakai itu untuk trace kami punya lokasi. So selain itu, ini jenis punya Android player, dia ada radio punya function. Radio punya function macam kami biasa punya FM juga. You boleh set apa-apa station yang you mau. Nah, you tekan sini lama-lama, dia pandai save you punya station sudah. Okay. Dan kedua, ini sekarang kawan-kawan you tengok ini screen semua adalah IPS panel. Apa maksud IPS panel? IPS panel maksud tidak kisah kami punya passengers from tepi atau from belakang. After you play video semua, sekarang dia tengok itu screen semua, dia memang dapat tengok dalam keadaan yang sangat clear. Nah, ini jenis punya Android player, dia ada built-in 2 USB port. So sentiasa kami punya USB port, kami letak dekat sini. Nah, ini adalah kami punya USB cable. So next time you mau pasang pen drive untuk MP3 serta MP4 pun boleh. You ada cam recorder, you mau pasang pakai ini punya current pun boleh. Atau you mau charge you punya handphone, pakai ini pen drive, pakai ini USB punya slot pun boleh. So banyak convenient for kami punya member. Dan Bluetooth punya function, Bluetooth punya function after you connect, dia tidak kisah kami adalah iPhone atau Android, semua boleh connect. After you connect, you boleh pakai untuk phone call atau you untuk pakai Bluetooth punya lagu pun boleh juga. Okay, semua boleh sambung. For ini jenis punya model, dia paling shock punya tempat adalah dia punya equalizer. So sekarang kami tengok dia punya equalizer dulu. Equalizer, ini adalah built-in 48 band punya graphic equalizer. So dia satu patch ada 16 band. Ini adalah patch 1, patch 2, patch 3. Built-in 48 band punya graphic equalizer. You boleh set apa-apa mode yang you suka atau you mau user punya mode untuk custom pun boleh. Dan sini adalah for kami punya member untuk adjust dia punya sound position. Ini jenis punya Android player, dia ada built-in DSP surround mode. So after you pola, you boleh adjust mana-mana punya sound position yang you suka. Dan sini adalah front horn, rear horn untuk kami punya speaker. Dan sini adalah macam kami biasa punya front fader serta rear. Macam player biasa semua yang dulu ada built-in punya semua dekat dalam. Nah, so sini for kami punya equalizer punya function for ini model betul-betul sangat banyak. Okay, so sekarang kami cuba dia punya YouTube dulu lah. Tengok dia punya resolution. Boleh full screen. Sans retouche dès l'homme au cœur j'appartiens quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je
Okay. So ini jenis punya Android player. Malam bila kami on kami punya lampu kecil, you boleh tengok sini punya lampu semua pandai on. Sini semua punya button ada lampu. So kalau you rasa terang, you boleh scroll down from atas, you boleh adjust dia punya brightness from sini. Okay, ada tengok? Nah, brightness boleh pakai adjust. Dan kalau hari ini you hanya mau enjoy itu lagu, you tekan sini, dia boleh screen off juga. Ha, screen boleh switch off. Okay. Nah, sui-sui. Nah, yang penting, sentiasa kami punya member tanya Michael, "Eh, Michael, ini jenis punya Android player, bolehkah dia punya steering control sambung balik?" So, sebenarnya boleh. So, sekarang Michael show bagi korang tengok. Okay, nah, steering control semua boleh sambung balik. Nah, steering control semua sangat smooth. Steering control semua boleh sambung balik. Ha? So, korang-korang sesiapa yang mau tukar player, tak perlu takut. Ha? Okay, so sekarang kami switch off itu YouTube dulu. Sekarang selain itu paling last punya function apa yang Michael mau sharing? Ini jenis punya Android player, dia pun ada built-in Wi-Fi TV punya function. So apa maksud Wi-Fi TV? Wi-Fi TV maksud after you connect kami punya hotspot, you boleh tengok apa-apa station yang you mau for free. Ini adalah built-in TV1, TV2 lah, Astro, Awani lah, semua dia ada built-in. Ini adalah free punya TV station for kami punya member. Nah, ini adalah kami punya TV station. Tidak lagging juga. Kok laju. Nah, sui-sui. So guys, kalau you ada apa-apa question, mau tanya Michael regarding you punya Android player for you punya Proton Saga terbaru, you boleh WhatsApp kami, leave comment dekat bawah. Atau you boleh share ini video-video untuk you punya kawan sesiapa yang pakai Proton Saga baru, okay? Thanks for watching my video. Thank you for support Car Life Automobile.